Halo guys, welcome again to Ronatech. Kali ini kita akan mereview atau membahas mengenai filter filter air yang sangat penting di dapur Anda, karena filter ini dapat menyaring kotoran-kotoran yang keluar dalam keran Anda. Kita akan membahas tiga macam filter yang sangat berfaedah dan sangat membantu Anda dalam seperti sehari-hari, itu seperti mencuci piring atau mencuci sayuran. Jadi air itu sangat sangat penting bagi kita untuk menjaga hygiene-nya. Oke, tidak panjang-panjang lagi, tidak panjang lebar saya ngomong di sini, kita akan masuk langsung ke dalam tiga macam filter air yang sangat bermanfaat. Oke, yang kedua ini namanya filter air Cerny yang sangat terkenal. Di mana filter air ini dia terdiri dari tiga kali penyaringan. Jadi yang pertama itu ada lapisannya. Oke, saya akan buka aja biar jelas ya. Saya akan unboxing tiga macam filter air ini dan kita akan coba bagaimana cara pakainya. Oke, ini dia filternya dan kita dapat adapternya ada dua. Ini yang lebih besar dan ini yang lebih kecil. Ini setengah in, kayaknya ini satu in kayaknya. Dan satu buah clamp hose. Oke, jadi filternya ini dia penyaringannya itu pertama dia ada semacam ini gasketnya ada. Di sini ada partikel-partikel yang besar disaring dulu. Kemudian di sini ada kapasnya untuk menyaring lumpur-lumpur atau cacing yang lewat bisa disaring di sini. Dan di sini kok yang lebih halus lagi ya. Oke, dan ini ada karbonnya lagi. Jadi airnya disaring lagi yang kuning-kuning itu bisa disaring melalui karbon ini. Akan tetapi ini biasanya dipasang di keran air dan sebaiknya karbonnya ini diganti sebulan sekali kalau yang atau tergantung dari kualitas airnya. Oke, sekarang kita akan coba memasang filter ini dan bagaimana cara pasangnya. Oke, jadi untuk mengganti filter ini kita bisa ada jual di toko online mengenai ininya kapasnya atau karbonnya ada dijual, jadi kita bisa beli ya. Oke, dan harga filter ini nggak terlalu mahal, dia sekitar 70 ribuan. Dia sangat efisien. Oke, seperti ini. Oke, pasangnya ini, masukin sini dan kita masukkan ke sini. Oke, setelah itu jangan lupa kencangin ininya di klem biar nggak copot. Oke guys, jadi airnya yang keluar dari sini kita saring dia untuk biar lebih bersih. Jadi sangat bermanfaat untuk kita yang mencuci piring atau mencuci sayuran, buah-buahan atau dan lain-lain sebagainya. Karena di dapur ini sangat penting bagi kita ya untuk menjaga hygiene. Oke. Sekarang saya akan membahas filter yang ketiga. Filter yang ketiga ini, yang dimaksud filter ketiga ini adalah filter plus. Jadi kapasitasnya itu lebih besar daripada filter Cerny ini. Dan proses penyaringannya dia itu ada empat macam. Di sini dimana di sini dia menggunakan premium wood filter, di sini ya bisa dibaca. Yang kedua dia ada namanya premium natural gravel filter dan yang ketiga karbon. Ini ya. Petunjuk penggunanya sama seperti tadi. Terus di sini dia itu untuk jadi yang pertama itu wood filter itu untuk menyaring lumpur-lumpur. Nyari lumpur-lumpur
Yang kedua itu gravel filter, itu dia itu untuk menyaring partikel halus. Dan yang ketiga itu aktif karbon untuk menghilangkan bakteri parasit serta dia dapat mengurangkan bau. Oke. Kita akan unboxing. Bentuknya mirip tadi dengan ini tadi yang dimaksud tadi ya. Jadi dia ada 4 macam tadi. Di sini ada saringan atasnya itu. Nih. Jadi premium, dia lebih bagus ya. Bentuknya lebih bagus. Premium wood filter. Terus kalau yang ini, yang di atas ini, yang ini namanya natural gravel filter. Jadi dia untuk menyaring partikel yang lebih halus lagi. Yang di sini yang untuk menyaring bakteri-bakteri atau menghilangkan bau ini. Dan yang paling terakhir ada lagi, dia namanya wool filter. Jadi menyaring terakhir ya. Jadi ada 4 kali penyaringan, 1, 2, 3, 4. Oke. Cara pasangnya. Dan lamanya diganti biasanya tergantung dari kualitas airnya. Kalau sarangnya dari pabriknya itu ya sekitar sebulan. Kalau atas airnya nggak terlalu kotor ya bisa lebih lama lagi. Oke, sekarang cara pasangnya ya. Cara pasangnya itu sama yang tadi. Karena di sini udah ada klemnya, klemannya dia. Tinggal dimasukkan aja ke sini, ke keran airnya. Dan diklaim udah selesai. Jadi sangat simpel dan harganya ini kurang lebih 100 ribu sih harganya sih, tapi manfaatnya sangat bagus, sangat baik buat kita semuanya ya. Apalagi air sekarang ini kurang bagus ya, jadi kita sangat membutuhkan filter air ini, sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke. Kalau yang pertama tadi itu, yang ini tadi ini tinggal dicolok aja ke dalam. Jadi ya. Jadi seperti ini aja ya. Jadi sangat mudah. Kalau ini harganya sekitar 20 ribuan. Oke, jadi ini ada 3 buah filter. Terserah Anda mau pakai yang mana. Mau pakai yang ini juga bisa, dia kapasitas penyaringannya lebih nggak sebesar yang ini, yang kedua dan yang ketiga. Harga juga tidak bohong, semakin mahal semakin bagus dan semakin lengkap proses penyaringannya. Oke, kembali ke Anda, Anda mau pakai yang mana terserah, mau yang satu, yang dua atau yang tiga. Oke, ini Cerny, ini Cerny Plus dan ini yang biasa. Kalau airnya nggak terlalu kotor, ini cukup. Kalau airnya agak kotor, ini. Dan ini airnya yang agak kotor banget ya. Kita bisa pakai di dapur atau di kamar mandi kita. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai 3 macam filter air. Semoga informasi ini berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like. Dan jika Anda ingin bertanya seputar filter ini, please tulis di bawah ini di komen. Dan jangan lupa subscribe. Oke guys, demikianlah informasi dari kami. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.